jadi nggak cuman kita bisa modif dong ya. Misalkan kita mau naikin bumper atau turunkan mencet yang ini cuy, yang tengah ya, tuh segila. Jadi depan belakang bisa langsung kita naik turunin cuy, gila mantap banget cuy. Wow. Sebelum kalian menonton video ini, pastikan sudah mensubscribe channel ini. Jika belum, kalian tekan dulu tombol merah yang ada tulisan subscribe. Selanjutnya, kalian tekan tombol lonceng agar tahu video baru menarik lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo semuanya, kembali lagi di channel Arya Biram. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran better than anybody else. Ya, terima kasih guys sudah mengklik video ini. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bermain Truck Simulator ID lagi guys. Ya, karena STS ini sudah update ya cuy. Update-nya sangat mantap sekali guys. Oke, jadi ada apa aja di update terbaru kali ini? Pastikan kalian nonton sampai habis guys. Jadi sebelum mulai video ini, pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini cuy. Dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya guys, agar kalian dapat video terbaru menarik ya, untuk kalian semua. Dan jika kalian sudah subscribe, jangan lupa untuk di-share guys video YouTube sama sebanyak-banyak. Dan jangan lupa ditonton video YouTube Arema yang lainnya. Oke guys, jadi kita langsung aja yuk, kita review update STS-nya. Let's go. Ya, jadi sebelum mulai kita pilih option dulu ya, karena di sini kita akan men-setting ya. Ya, dari segi grafik juga ada segi peningkatan yang sangat mantap guys ya. Oke, jadi di sini tekstur kita akan mengubahnya menjadi high ya, rata kanan cuy. Kita coba ya. Nah, nanti akan terlihat perbedaan jelas, sangat bagus sekali, sangat HD sekali ya tampilannya. Nah, ini shadow atau bayangannya kita ganti ke high ya. Tuh, wih, jadi makin kayak game PC cuy, gila kayak tes ya saingannya. Oke, langsung aja kita mulai play ya. Nah, jadi untuk updatean di ETS kali ini I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Ini ada dari kamera interior ya. Kamera interior ini mantap juga guys. Jadi karena kemarin sempetin juga ya, sempet ngasih saran ya supaya di update interiornya jadi seperti ini cuy dalamnya. Oke tuh, widih, sekarang sudah ada steernya guys. Gila. Beri tepuk tangan untuk developer ya. Oke, jadi sangat mantap sekali ya. Terus speedometernya juga bisa jalan ya tuh, jadi nggak cuman upgrade dari pinnya dong ya, dashboardnya. Kalau kemarin kan dashboardnya tuh polosan dong ya, nggak ada bentukan setirnya. Nah, di sini kita sudah sampai guys ternyata ya, cepat sekali cuy. Oke, kita sudah berada di karoserinya cuy. Kita masuk dulu kali ya, kita parkir dulu belok.
kiri cuy. Oke. Untuk dari user interface ini berubah banget ya. Ini kalau sen kanan kiri kalian tinggal klik yang di sebelah kiri ini ya, yang dekat tombol setir ya. Kalian ini untuk belok kiri, sen kiri, kalau right ini kanan ya tuh. Ini kiri cuy. Oke. Tuh berfungsi semua ya. Oke, kita langsung masuk aja yuk. Kita langsung modif guys. Katanya ada yang baru body kitnya, coba kita lihat yuk. Let's go. Nah, kita langsung pertama langsung ke body kit ya. Yang kemarin masih nanya-nanya, "Bang, tuh coming soon kok enggak bisa?" Ya, sekarang kalian tinggal update aja guys game-nya ya. Karena sudah tersedia sekarang yang terbaru. Nah, ada 5 bagian yang bisa kita modif. Lampu, terus roof head atas ya kepala, terus bumper bawah depan, set skirt dan bumper bawah belakang cuy. Oke, kita modifnya dulu ya. Nah, ini ada beberapa tipe ya. Tipe 1, 2, 3, ada 3 tipe ya. Nah, ini standar ya. Jadi kalian tinggal pilih aja cuy. Wah, mantep banget gila. Ini kita pakai yang ini aja ya, mantep ya. Terus kita back, kita pakai yang roof head atapnya. Nah, ini tinggal selera kalian masing-masing guys ya. Semuanya yang elegan cuman enggak norak cuy. Nah, kayak gini ya. Oke, terus kita back, kita pasang bumper depan ya. Ini bumpernya versinya 3 sampai sini ya, sampai depan ya. Oke, mantap. Kita zoom dulu cuy. Wih, ganteng kali guys. Ini pakai ini ya, bumper Avanti. Ini ganteng sih ya. Tapi ini aja kali ya, lebih cocok tuh. Agak sangar ya. Oke, terus kita pasang untuk set skirtnya cuy. Set skirtnya ada tipenya. Nah, ini dia. Wih, ada 3 model ya. Ini kita pasang ini aja nih. Yang ini ya, lebih berisi cuy. Lebih mantap. Oke, terus next kita pasang body bumper belakang. Nah, wih, gila ganteng banget, sumpah. Jadi mewah ya. Pasangan kayaknya ini ya. Oke, ini aja. Oke, terus kita pasang langsung baknya ya. Nah, ini kita bisa pasang ini cuy. Boyoi, bak kayu ya. Terus kita bisa pasang terpal ya. Kalau sebelumnya itu nggak ada terpalnya cuy ya. Kalau kalian yang main dari awal ya. Nah, ini kita bisa pasang terpalnya guys. Yo ih, ganteng bingit. Wow. Ah, mantap. Mantap. Oke, jadi semua total harganya tuh 4 juta rupiah pas ya. Oke, kayaknya kita warna putih aja kali ya. Lebih mantap cuy. Oke, kita beli dulu ya. Kita mulai jadi driver truk S-Truck Simulator ID. Nah, duitnya tinggal 500 ribu ya. Oke. Sekarang kita tinggal ke bengkel chat cuy. Tinggal kita langsung chat lagi ya. Karena ini chat awalnya memang putih ya. Jadi bisa diganti lagi. Oke guys, jadi nggak cuman kita bisa modif dong ya. Jadi ini bumpernya kita bisa gerakin ya, atau bisa kita naik turunkan ya. Nih, jadi kalian tinggal klik di sebelah kanan ini kan ada logo kayak gini guys ya, di setir ya. Tinggal klik yang ini cuy. Nah, jadi ada 3 pilihan ya di sebelah kiri ini. Terus kalian kalau mau buka pintu bak, deh cat yang ini cuy, yang atas ya. Nah, jadi terbuka ya. Terus kita bisa tutup lagi. Nah, terus kalau misalkan kita mau naikin bumper atau turunkan, mencet yang ini cuy, yang tengah ya. Tuh, gila. Jadi depan belakang bisa langsung kita naik turunin cuy. Gila, mantap banget cuy. Wow. Terus terpal juga bisa kita tutup atau buka setengah ya. Tuh, jadi kalian tinggal pilih aja ya sesuai keinginan kalian guys.
Oke, jadi mantap sekali ya untuk updatean kali ini cuy. Kalian gak rugi ya untuk mendownload game ini. Jadi dukung terus untuk game-game developer atau game creator Indonesia guys. Jadi sekian dulu guys untuk di review update STS ID kali ini. Dan untuk di next video berikutnya kita akan melanjutkan ke bengkel chat ya. Mungkin ada pembaruan apa lagi guys. Jadi kalian stay tune di channel Aribiram aja guys ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Jangan lupa komen-komen dan share terus video terbaru. Sampai jumpa. Dadah.